menggambar, membuat sketsnya. Jadi nanti kita bikin apa yang ininya masih polos kayak gini, nanti diwarna dulu, dikasih background misalnya tadi kasih seperti ini, lalu nanti kita gambar di sini, dilukis, terus terakhirnya di finishing diwarnai. Mungkin ada satu orang yang mau maju sini, satu aja. Yo, maju, siapa? Maju. Siapa yang mau? Nanti diajarin sama Mas, satu aja. Ini yang paling cantik nih. Yuk, maju, maju. Sampai tak. Coba bikin gambar apa aja? Lingkaran atau segitiga atau apa? Ya, ini ya. Berarti ini ya. Jadi dari sini pun kita bisa bikin kayak gitu. Apa? Ini ya dari kasih gambaran misalnya. Guntingannya itu nanti kita tempel di sini, kita bikin polanya dulu. Nah ini kan jadi satu karakter, jadi satu motif ya. Nanti kita tempel misalnya tangannya jadi ini. Itu ya, nanti terus tinggal diwarnai aja. Oke. Mungkin ada lagi yang cowok coba, yang tadi yang cewek-cewek kan yang cowok sekarang ini. Lagi ini aja. Ya, bikin apa? Sekarang mau lingkaran atau apa ya. Coba dibikin kayak gini misalnya. Ini dikasih tangan lagi. Kasih-kasihnya. Ini dia. Ini pakai sambal ya. Harus sama nggak apa-apa ya.
kurang lebih seperti ini ya, nanti dibikin dulu di kertas. Kalau sudah dibikin di kertas kayak gini, nanti terus kita gunting. Nanti jadinya seperti ini kurang lebih. Nah, misalnya jadi kayak gini. Ini terus nanti baru ditempel ke ini. Terus pakai pensil nanti. Tinggal pakai pensil. Oh, jadinya kayak gini. Misalnya ditempel di sini. Nanti di sini mau dikasih rambang atau gimana nanti. Kakak-kakaknya nih jadinya. Kira-kira sudah paham belum? Ada yang mau, kalau ada pertanyaan ada yang mau silakan. Ya, jangan disimpan dalam. Kalau sudah mengerti silakan. Karena kakaknya, bininya maksudnya apa? Jangan takut ya. Jangan takut, kita enggak sedikit. Nah, ini contoh gambarnya kayak gini. Nanti kalau adik-adik udah besar gitu kayak gini kita. Akhirnya ya, nanti ada yang mau ke udara atau mau jalan-jalan atau pengen bikin apa nanti diajarin sama kakak. Nanti dibagi. Ada yang ditanyain dulu? Udah, silakan okay. Sebelum kita mulai nanti. Silakannya. Silakan tanyanya. Ya, udah paham dulu. Kita coba dulu ya bikin di sini. Ada yang bawa pensil? Ada. Ya, bawa semua kan? Ya. Nanti kita melukisnya di sana. Ini bikin kertasnya dulu ya. Coba dulu nanti kalau yang susah tanya aja kan, ditanyain sama kakaknya. Ada yang belum? Sudah dapat semua? Oke. Sekarang coba bikin dulu. Jadi bikin bebas kayak ini tadi. Misalnya mau bikin lingkaran, segitiga, atau kotak, atau elips, terserah. Nah, nanti jadinya juga tapi nggak harus sama seperti ini, nggak apa-apa. Yang jelas yang harus saya harus diperhatikan ketika kita mulai dari awal ini, itu harus langsung harus ditutup. Jadi nggak boleh gini, ini kan nggak menutup, jadi harus menutup. Misalnya seperti ini. Nah, ini nanti motongnya enak, motongnya pakai gunting enak. Jadi harus tertutup gini ya, nggak boleh terbuka gini ya. Bentuk apa aja boleh, mau bentuk, ini harus tertutup.
Pak Guru ke depan, ke depan Pak Guru. Terima kasih.